Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaika binti Rahim. Nombor matrik saya adalah 1212595. Saya dari kumpulan Orang Kurang Upaya. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor kerentanan yang dihadapi oleh orang kurang upaya di Perak. Sebelum itu, mari kita memahami apa itu maksud rentan. Rentan adalah sebuah kata sifat yang merujuk kepada sesuatu perkara yang mudah mendapat kecederaan. Orang rentan pula dicirikan sebagai seorang yang rapuh dan tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan. Baiklah, selepas kita memahami apa itu maksud rentan, mari kita masuk kepada faktor kerentanan orang kurang upaya, iaitu kemiskinan. Di Malaysia, golongan orang kurang upaya tidak diendahkan malah diketepikan, di mana hak mereka juga tidak dilayan dengan sama rata. Oleh itu, mari saya terangkan antara mengapa kemiskinan menjadi sebab kerentanan golongan orang kurang upaya. Yang pertama, kesukaran golongan orang kurang upaya bagi mendapatkan pekerjaan disebabkan oleh ketidakadilan atau sikap berat sebelah oleh segelintir majikan dan pandangan serong oleh masyarakat sekeliling. Isu ini juga kadangkala menyentuh perasaan golongan ini kerana menganggap perkara ini sesuatu yang sensitif. Antara sebab yang kedua ialah golongan orang kurang upaya sering merasa rendah diri. Hal ini juga antara salah satu sebab mengapa mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka juga mudah jemu terhadap sesuatu perkara apabila melakukan perkara tersebut secara berterusan. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak mempunyai peralatan khas bagi membantu mereka. Mereka juga sering merasakan perasaan rendah diri ini kerana masyarakat sering mengejek mereka yang menyebabkan mereka merasakan malu untuk keluar bersosial atau bekerja. Yang terakhir adalah pengasingan dan peminggiran oleh masyarakat sekeliling terhadap golongan orang kurang upaya. Sikap ini menjadi penghalang yang telah mengekang golongan orang kurang upaya daripada mendapat peluang pendidikan. Orang kurang upaya juga terbatas dari segi peluang untuk mendapatkan kemahiran, malah sukar untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi kekurangan yang diterima oleh golongan ini. Oleh itu, bagi menyimpulkan apa yang sudah saya terangkan sebentar tadi, pelbagai pihak perlu memainkan peranan untuk membantu golongan orang kurang upaya ini. Kita hendaklah percaya dengan golongan ini juga ada peranan dan mampu memberi sumbangan bermakna andai diberi peluang dan ruang. Semua pihak perlu berganding bahu. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama didinjing bagi membela nasib dan masa depan golongan orang kurang upaya ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.